kayak ada koyaknya gitu ya kalau soto. Yeah. Nih lihat ini lagi digoreng yang kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu kembali dengan Cicilia Channel. Kali ini ada satu tempat makan yang sebetulnya aslinya ada di kaki 5 di Kebon Nanas Tangerang. Tapi kali ini aku di cabangnya yang udah bikin besar. Namanya Depot Pecelele Mas Kino Lamongan. Seperti apa, harganya berapa, dan bagaimana suasananya? Ayo kita ikuti Cicilia Channel berkulineran. Jadi ini adalah tempat yang terbaru selain yang kalau malam ada Mas Kirno yang di kaki 5 di daerah Tangerang. Kita akan masuk, ini beberapa mobil sudah terparkir ya. Kita akan cek menunya apa aja. Nah ini udah mulai jam makan siang, jadi banyak mobil yang masuk. Jadi kalau teman-teman yang pernah mencoba nama Pecelele Mas Kino itu, kalau di jalan itu di pinggir jalan yang di Kebon Nanas itu ramai banget. Kalau di sini ini bukanya mulai dari jam 10 sampai jam 11 malam. Menunya apa aja nih guys? Nah ini dia menunya Mas Kino Lamongan ini yang ada di Jalan Otonom Pasar Kemis, Desa Pasir Gadung. Tapi kalau keluar tol Cikupa itu deket banget, langsung ketemu. Menunya ada pecel lele, ayam goreng, bebek goreng, soto ayam Lamongan, soto babat, ati ampla, tahu tempe, nasi putih dan nasi uduk. Kalau minumannya es jeruk, jeruk hangat, es teh manis dan teh manis anget. Kita lihat dulu ya guys suasananya kayak apa kalau yang mau kesini. Kalau yang awalnya itu Mas Kirno itu memang ada di Tangerang ya. Itu rame banget deh kalau malam. Itu bukannya sore sampai malam. Kalau yang di sini ini lebih luas. Dan untuk parkir enak juga. Selain itu di sini juga ada musola nih. Musola. Dan ini tempat duduknya. Jadi di sini lebih leluasa ya. Kalau teman-teman yang pernah membeli ke Kebon Nanas pasti berbeda kalau di sana, kalau di trotoar, dan kalau ini di sini. Depot Pecelele Mas Kirno, nomor teleponnya ada untuk WA dan juga ada Instagramnya. Bukanya mulai pukul 10 sampai 23. Kita lihat yuk ngegorengnya. Nah ini dia nih ya, lagi persiapannya nih. Kalau di sini yang soto, ya kayak gitu. Boleh lihat itu. Ini yang ayam goreng nih kayak gini guys. Berani dekat-dekat ya, karena ini iprat. Bagi yang pesan soto, sotonya Mas Kirno ini kayak begini nih kalau Lamongan. Jadi sotonya ini ada bihunnya, ada telurnya, ada ayam atau dagingnya ya, sesuai yang kita pesan. Kemudian kayak ada koyaknya. Nah, seger lagi dengan jeruk nipis. Jadi di sini selain bihun, ada kol, kemudian bawang goreng, ada telur. Nanti kita lihat ya panas-panas sotonya. Ini bisa benar.
atasnya tuh kayak ada koyaknya gitu ya kalau soto. Yeah. Mantap banget ya guys. Nih, wah panas-panas sotonya. Hari ini aku pesennya adalah lele, karena yang sesuai namanya yaitu pecel lele. Itu terkenal banget pecel lelenya Mas Kino itu. Kalau pakai nasi uduk atau nasi putih jangan ditanya nih guys. Wah, nih lihat ini lagi digoreng yang kering. Kalau mau ditambah tahu tempe juga boleh ya. Jadi di sini nih pesanannya di santun. Ini suasana saat makan siang. Jadi mobil-mobilnya udah mulai berdatangan. Dan ini pengunjungnya ya. Kalau di sini nggak sepadat kalau yang di kebun nanas ya. Kalau malam tuh kadang-kadang susah untuk duduk juga, dan tidak buka siang hari. Kalau kita mau makan siang, bisanya yang di Cikupa ini. Kapan-kapan nanti kita akan juga makan ya di Mas Kino yang malam yang ada di Tangerang, outlet yang pertama. Nanti kita lihat makanannya seperti apa kalau untuk pecel lele Mas Kino. Ini dia pesananku, kalau aku nasinya memang suka sedikit. Dan ini lelenya nih, gede banget, dan kita minta kering banget ya guys. Nih, lelenya Mas Kino jangan ditanya, selain kering, enak, sambalnya juga ukuran untuk lelenya jangan ditanya. Ayo kita makan dulu. Oh ya teman-teman, selain lele ayam, di sini di meja juga biasanya ada ini ya, kerupuk. Kalau yang menambah kerupuk tadi, sotonya juga sebetulnya menggoda, cuman kalau makan soto sama lelenya aja udah segini, bagaimana ya. Nah, untuk satu porsi lele biasanya atau nasinya ini bisa kita pilih nasi putih atau nasi uduk. Nih, pilihannya ya guys, kalau kesini dua-duanya cocok lah. Tuh, nasi putih atau nasi uduk. Semuanya ini pakai bawang goreng. Kemudian ini sambalnya nih guys, jangan tanya. Mantep banget nih sambal Mas Kino. Kalau ngelihat yang ulekannya jangan ditanya. Ini juga untuk paduannya, ini ada kemangi, kemudian ada timunnya dan ada kolnya. Tadi aku udah minta supaya ini rada kering atau kering banget. Nah, ini dia sambalnya, kering banget kan. Dan ya es. Minum yang kali ini aku pesen es jeruk karena cuaca rada panas di Indonesia. Aku makan siang ya. Nih crispy banget nih. Crispy banget. Ini salah satu rekomendasi kalau kuliner malam, teman-teman yang mencari kuliner malam di daerah Tangerang. Jadi keluar tol Tangerang, nanti di daerah Kebon Nanas itu di trotoarnya ada pecel lele Mas Kino, jangan salah ya. Crispy banget nih guys. Untungnya Mas Kino ini buka cabang lagi yang bisa, yang bukanya juga siang. Jadi pas makan siang kita bisa kesini. Ini nasi uduk nih aku nih. Ternyata pesannya nasi uduk, beda dengan nasi putih. Nah, ini dia pecel lelenya Mas Kino.
yang ukurannya juga besar, kemudian juga kering, dan sambalnya nih luar biasa, dan ditambah dengan lalapan. Kita makan dulu yuk guys. Kalau kata Bude mah barade. Ya guys, salah satu kelebihannya dari pecel lele Mas Kino ini, walaupun nih crispy di luar, tapi lembut di dalam, dan sambalnya nih, oh, jangan ditanya. Biasanya pada minta sambal lagi. Jadi ini betul-betul rame kalau malam ya di sana. Kalau di sini siang juga udah rame karena jam makan siang. Pecel lele Mas Kino salah satu rekomen dari Cecilia Channel. Nah, untuk pembayaran selain cash juga bisa pakai QRIS ya guys. Nanti kita lihat harganya pecel lele Mas Kino yang udah terkenal ini berapa. Harusnya nulis dulu harganya. Jadi untuk harga pecel lelenya itu kering 22.000 satunya, kemudian untuk nasi uduk itu 8.000 karena aku setengah ya 4.000. Nah, sekian dulu ya teman-teman, dan ini suasana untuk waktu parkiran makan siang, jadi rada rame ya guys. Kalau di sini kan areanya banyak industri gitu. Nah, seperti ini nih suasananya. Dan di depan itu adalah jalan besar, jalannya pas banget keluar tol Cikupa. Demikian ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Cecilia Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.